Selepas saya beri penjelasan semalam, masih ada orang yang tanyakan kenapa di bulan Februari dulu kita tidak halang public gathering dan kita tidak galakkan guna topeng muka masa itu. Tetapi sekarang kita galakkan. Ini kita mesti faham bahawa situasi di bulan Februari dan sekarang surat berbeza. Yang paling penting adalah sama ada virus tersebut telah menular di kalangan komuniti. Di bulan Februari, kita boleh kesan kes-kes yang diimport, kita boleh buat contact tracing dan kita boleh contain virus tersebut di tempat-tempat yang berkenaan. Dan masa itu, kita juga buat saringan di kalangan komuniti yang menunjukkan bahawa tidak ada virus tersebut di kalangan mereka yang ada sesama, mereka yang ada radang paru-paru yang di hospital. Jadi masa itu, keperluan untuk buat social distancing ataupun jarak sosial tidak perlu. Tetapi sekarang, kita lihat ada 800 lebih kes yang tidak dapat kita kesan dari mana punca dia. Ini bermakna virus tersebut telah ada di kalangan komuniti. Yang paling penting, PKP ini dilaksanakan untuk menyekat supaya virus ini tidak menyebar secara luas. Kita harap kita boleh sekat tidak ada generasi 3, 4, 5 dan seterusnya yang akan berlaku dari segi jangkitan virus tersebut. Dalam perkara ini, yang pertama ingin saya berikan sedikit sebanyak berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan isolasi. Perintah isolasi biasanya diberikan kepada mereka yang merupakan kontak kepada kes. Keperluan isolasi ini bukan keperluan dari segi nasihat. Keperluan di bawah undang-undang, di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mereka yang menjadi kontak rapat kepada kes, apabila dikesan, arahan akan diberikan oleh pegawai kesihatan daerah untuk buat isolasi. Jadi surat sedemikian akan dikeluarkan kepada mereka supaya buat isolasi sekurang-kurangnya 14 hari. Dan sekiranya selepas 14 hari, PKD pegawai tersebut puas dengan keadaan, mereka akan keluarkan surat supaya dilepaskan daripada isolasi. Jadi semasa isolasi adalah penting untuk patuh kepada arahan yang akan diberikan oleh pegawai kesihatan daerah. Dan memang ada butiran arahan yang spesifik akan diberikan. Pada secara amnya, arahan-arahan tersebut mengandungi arahan untuk isolasi. Ini bermakna mesti duduk di rumah, tak boleh pergi ke mana-mana. Kalau duduk di rumah, kalau boleh, mestilah bilik berasingan dengan ahli keluarga yang lain sekiranya ahli keluarga yang lain tidak merupakan kontak rapat. Jadi, benda ataupun barangan yang diguna seperti barang dapur dan sebagainya mesti berasingan dengan ahli keluarga yang lain. Sekiranya duduk berseorangan, mestilah buat urusan awal supaya bekalan makanan dan sebagainya boleh diuruskan. Seterusnya, basuh tangan selalu dan juga jaga kebersihan diri. Dan sekiranya ada dan seterusnya, adalah penting untuk monitor gejala-gejala awal COVID-19. Sekiranya ada demam, ada sesama, ada sakit tekak, batuk ataupun batuk darah,
ataupun sakit di pingkat chest pain ataupun ada susah nafas dan sebagainya, harus beritahu kepada pegawai kesihatan berkenaan dan mungkin perlu buat siasatan dan rawatan seterusnya. Jadi seperti mana yang saya sebut, selepas 14 hari kalau tidak ada masalah, mereka akan diberikan surat lepasan luar daripada isolasi. Jadi setakat ini kita telah masih dalam fasa pertama PKP, 2 minggu yang pertama. Dan seperti mana saya sebut tadi, PKP adalah untuk kita pertama supaya kita sekat tidak ada kes-kes yang diimport. Yang kedua, kita lakukan jarak sosial supaya rangkaian penularan ini boleh dihentikan. Dan ketiga, apabila sekatan ini dibuat, kita juga boleh buat contact tracing sekiranya ada jangkitan yang berlaku. Dan dalam hal ini, pematuhan kepada PKP ini adalah penting untuk kita menjayakan kawalan wabak COVID-19 ini.